gue akuin gue telat, gue salah, sorry. Soalnya tadi gue abis ngurus adek gue, mereka tuh ribet banget, jadi... Pasti tau gak bikin ilfil, setiap ketemu alasan lo itu-itu aja. Inilah, itulah, adik-adik lo lah, keluarga lo lah. Apa pernah lo mikirin gue, ha? Gue kepanasan kek, atau kehujanan kek, atau ketabrak kek? Meta! Sai! Sai! Sai, tunggu dong, Sai! Duh, ini anak ngomel mulu. Anak siapa sih, Sai? Iya! Lo pikir lo udah bisa mesra-mesraan apa sama gue? Manggil gue Sai, 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 Sayur! Ya gimana gue mau mesra-mesraan kalau lo tuh ngomel mulu? Nenek gue aja gak kayak gitu. Hah, sebenarnya gue tuh gak pernah hidup kayak gini, tau gak? Tapi gue tetap jalanin aja demi lo. Bokap lo gak ngapain ngapain tapi dijadiin alasan. Sai, Sai, please deh, Sai. Gimana kita bisa saling ngerti kalau kita gak ikhlas? Iya, hari gini tuh kita harus punya visi, harus diprogram, harus punya schedule, harus punya jadwal. Dan kalau janjian sama orang itu harus on time. Bisa kali gak pengen injek tali sepatu gue? Sakit nih. Halo, tali sepatu lo tuh udah kelepas dari tadi, gak keurus. Gimana lo mau urusin hidup gue, ha? Wah, ngajak ribut beneran nih. Oke. Meta, Meta tunggu dong, Meta. Sai, ya ampun. Kenceng lagi dia. Met, Met, Meta. Ya ampun, Met, tunggu, Met. Nah, sabar dikit kenapa sih? Nah, gitu dong. Orang sabar, sayang pacar. Bentar ya. Ntar lagi busnya lewat kok. Meta! Meta! Wow, kamu tambah cantik aja deh. Hei, kamu kalian tinggal di mana? Jam berapa sih? Kayaknya rambut kamu kusut deh. Tom, kenalin. Andra. Pacarnya Meta. Oh, Tommy, mantan pacarnya Meta di SMA. Oh, gitu. Jadi sekarang lo jomblo? Iya. Yeah. Ayo, ntar lewat busnya. Sini. Ntar kalau lewat busnya bahaya, lama lagi deh nunggunya. Mana busnya? Nah, itu dia busnya. Ayo, kita harus cepat. Ayo cepat. Ayo. Sini yang belakang. Sorry. Beneran gue salah tarik, gue kira. Gue kira apaan? Gue anak kambing. Gue kira pacar gue tadi. Gak usah disewotin. Gak makan hati nanti. What? Semua ini pasti ada hikmahnya. Maksud lo apaan sih? Lo itu ditanggerin buat gue. Itu hikmahnya. Lo jangan ngarang deh. Nah, udah deh, lo kemana gue anterin ya? Sorry ya, kecehan gue kemana-mana. Jadi, lu lihat pacar gue tadi? Ya, dia emang rada-rada gitu sih.
Tapi sekali lagi, sorry ya. Maaf banget. Ngambek tuh ngambek. Bodoh ah. Paling ntar juga ketemu di kampus. Emangnya lo mahasiswa mana sih? Emangnya lo SPG mana sih? Hello, sembarangan banget sih lo ngomong. Masa cewek sekece gue lo pikir SPG? Gue pakai baju kayak gini karena gue tuh lagi di MOS. Oh gitu. Lo imut banget. Emangnya lo SMP mana sih? Lo mau uji gue? Sorry, gak bakalan berhasil, Sob. Soalnya gue tuh baru kenal sama lo. Kenceng-kenceng ngomongnya. Baru kenal. Ntar gue dicurigain yang aneh-aneh lagi. By the way, kita belum kenal. Gue Andra. Lili. Akhirnya, kita bisa bersama ya, Matt? Ih, yoga banget. Lo tuh playboy. Semua orang juga tahu. Itu kan dulu, Matt. Sekarang udah enggak kali. Gue udah tobat. Gue itu udah enggak mau nyakiti cewek lagi. Banyak dosanya, tau enggak? Dan kalau orang banyak dosa, nanti masuk neraka lagi. Halah, omong lo tuh so spiritual, tau enggak? Padahal gue tuh tau percis. Otak lo tuh nakal. Lo tuh mandang gue itu rendah banget ya. Nanti kalau lo enggak percaya, tanya aja bokap gue. Apa hubungannya sama bokap lo? Sekarang, gue sudah dipercaya untuk megang bisnis bokap gue. Artinya, gue sudah ngerti dong tanggung jawab itu apaan. Begitu juga hubungan kita. Gue itu sudah dari dulu kepengen ketemu lo lagi. Ada hutang cinta yang gue harus bayar. Dan kalau lo gak keberatan, gue sekarang tulus. Gue mau memperbaikinya semuanya. Ya Allah, gombal banget ya. Eh, oh my god, aduh, lihat tuh sekarang jam berapa, telat banget tuh nggak? Bus gue emang. Ya, mana gue tahu kalau kelewatan. Mana gue juga ada mata kuliah penting lagi, semester pendek nih. Lu sih bawel, nyerocos mulu dari tadi, telat nih gue, telat. Tapi daripada lu ikut MOS terus jadi jongos, mending bolos. Gue bolos. Gue itu baru masuk, baru jadi MOS. Mau dibilang apa sama senior-senior gue? Say what? Lu tuh say what? Biarin aja sekali-sekali gak apa-apa kali. By the way, lu percaya gak sih sama yang namanya chemistry? Ya, siapa tahu aja Tuhan itu sengaja bikin kita nyasar ke sini supaya kita bisa lebih dekat dan lebih gimana gitu. Gimana gitu maksudnya, Ban? Ya, bisa tambah lebih akrab lagi. Itu pun kalau lu gak keberatan. Eh, gua kemana? Woi, gua belum selesai ngomong. Ya elah. Awalnya sih gua sayang sama dia. Soalnya dia perhatian gitu kan sama gue. Tapi akhir-akhir ini perhatian dia tuh berlebihan. Dan gua ngerasa itu gak masuk akal sehat. Mungkin dia itu cinta banget kali sama lo. Tapi lo nya aja gak nyadar. Jelas-jelas tadi dia mesra-mesraan sama si Tommy. Cowok begajulan gak jelas kayak gitu juga. Lagian lo sih, siapa suruh sama-sama-sama sama gue. Lili, gue itu cuma nganggap lo temen, gak ada lebih. Nah, kalau Meta sama Tommy, mereka pernah pacaran. Tommy itu mantannya Meta. Gimana coba? Kok lo gak makan-makan sih dari tadi? Mendingan gue yang makan. Nih. Gue suapin, pasti rasanya 10 kali lebih enak. Mau pakai cabai rawit? Enggak usah. Lo tuh sakit jiwa ya? Kayak gak ada beban ngambil pacar orang.
pelan-pelan. Mana aja kontrak? Masa kau tinggalin si metamu itu sendiri di halte? Dan kau sambar pula cewek lain buat kau bolos. Walat kau kan, perokok bapak kau. Ya enggak lah. Ya walaupun dia itu cuma anak supir bis kota. Apa? Apa? Baik banget sih lo berdua. Biasa aja kali gak sosok kaget. Li, lo gak malu apa? Kalau jatuhin martabat lo gimana? Emangnya kenapa kalau dia cuma anak supir bis kota? Tapi lu bangkainya selangit, tau gak? Kenapa lo yang sewot sih? Loh, Li. Sembuh ya. Lagi nih. Stres lu berdua lu. Dia pikir gua cemburu apa? Kalau aku jadi kau, pasti aku cemburu. Gua meminta penjelasan dari lo. Penjelasan apa lagi sih? Semuanya udah jelas. Lu kan udah mutusin gua. Apalagi lo, gue, N. Bisa kayak gitu dong, gue gak terima. Karena lo lebih milih dia. Apa sih hebatnya dia? Lili itu gak seperti yang lo pikir. Dia tuh emang masih kecil, masih baru ospek. Tapi pikir aja dewasa. Dia baik, cantik, romantis, sosial, humoris. Gak kayak lo. Ngomel-ngomel gak jelas, marah-marah gak jelas. Hah? Masih belum jelas? Perlu gue buatin catatan buat lo belajar di rumah, iya? Ih, nyebelin banget sih lo. Kita lihat aja nanti, apa Lili bisa nerima lo yang anaknya supir bis kota? Ternyata lo tuh picik ya. Dia udah tahu kali, gua anak supir bis kota. Gak masalah buat dia, gak kayak lo. Dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah. Ah, gak nyangka gue. Gak sangka kenapa? Emang enak apa punya pacar bokapnya supir? Masa depan lo tau gak suram? Nih, gue kembaliin gelang lo yang murahan ini. Aleri tau gak gue pakenya? Oh, siapa sih ini? Lili, lu udah makan siang belum? Makan bareng gue yuk di kafe Jalan Kemang Pratama nomor 77. Kita makan enak. Oke, siap ikut bos. Gue. Oke, siap. Ayo bos, pergi kita. Wah, iya nih, keren. Tuh. Ya. Kasih ya, Mbak. Hai, Dra. Halo. Kenalin nih teman-teman gue. Halo, gue Andra. Gue Marin, Mbak. Oh, jadi ini anak supir bis kota itu. Damar, apaan sih lo? Gak apa-apa kok, Li. Gue sadar gue anak supir bis kota. Kalau kalian ngerasa gak level gue nongkrong sama kalian, gue cabut ya. Eh, kok sensi banget sih? Damar cuma bercanda kali, ya kan? Iya, gue canda kali. Gitu aja marah. Udah duduknya manis. Duduk. Duduk. Baru mau pesan apa nih? Bentar. Mas, mau order. Silakan. Nih, silakan. Kita ngikut aja. Followers. Yakin? Ini sama satu ini. Minumnya samain aja, Mas. Tunggu sebentar ya. Dra, kok mau sih? Makan ini. Harganya pasti mahal nih. Kalau gue yang disuruh bayar, bisa kiamat. Udah makan. Jalan-jalan kan makan enak. Daripada makan gorengan terus. Betul, Tundra. Mantap kan makanan ini. Tak ada di warteg manapun. Aduh. Sorry. Mendadak, perut gue lagi gak enak soalnya. Tenang aja, Bang. Ini semua gue yang bayarin. Makan. Alhamdulillah, bukan gue yang bayar. Walau nih anak ngebetin banget, bagus juga mau bayarin.
apaan, Bang? Naik ini. Oh. Naik gininya, nih. Hah, kamu gua apa, Bang? Jangan kau hina-hina motor terkasihku ini. Motor antikku ini sama dengan Apollo 11. Tahu nggak kau Apollo 11? Wih, canggih, Bang. Iyalah. Oh, jadi ini punya Bang Marimba. Oh, iya, pasti. Bang Andra, kalau mau naik bengkel lebih enak, mendingan mobil saya aja kali ini. Damar, apaan sih lo? Udah mendingan lo sama April balik duluan. Gue masih ada urusan lain. Loh, nanti lo mau naik apa? Bareng sama Andra. Kuncingan bertiga gitu. Ya enggak lah, Bang Marimba kan juga mau pulang rumahnya. Hah? Iya, iya, iya. Aku mesti cepat-cepat pulang, soalnya masih banyak urusan keluarga. Ra, aku cabut duluan lah ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Bang. Oke, siap, Bos. Udah sana balik duluan. Kenapa sih dia? Sensi banget. Lagi dapet ya? Mungkin. Yuk. Ayo. Li, lo ngapain sih nyusahin diri? Emangnya lo mau pulang kemana? Siapa yang nyusahin diri? Pulang ke rumah lah, masuk ke rumah Tuhan. Terus rumah lo di mana? Mau tahu aja deh lo. Lo aja nggak pernah ngasih tahu gue rumah lo di mana. Gue tahu. Pasti lo nggak mau kan gue datang ke rumah lo terus ngerepotin lo. Iya kan? Iya kan? Bukan. Lagian ngapain sih ke rumah gue? Nggak penting kali. Rumah gue tuh jelek, berantakan kayak kandang. Lo urusan gue. Sopan banget sih, ada orang mau bertamu ke rumah lo malah kayak gitu. Serius lo mau ke rumah gue? Oh. Gimana dari tadi jalan? Capek nggak? Secara gitu ya, masuk ke gang-gang banyak banget. Ya enggak lah, Lili. Haha, maklum sih, cewek Tarzan. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ade. Lompat ya, Abang ya. Ayo. Buta! Assalamualaikum, Pak. Kenalin. Wah, kalian lucu banget ya. Namanya siapa? Aku Gayus. Ini Mawar. Ih, lucu. Kenalin, nama aku Lili. Ah, itu Kak Lili. Apanya yang lucu, bandel nih berdua. Buka, cenderin. Kalian berdua nggak lagi bolos kan? Oh, tenang Om. Nggak bolos kok. Kan kita mau masa depan kita cerah, ya kan? Iya, Pak. Maaf ya, Om minta izin dulu ke dalam mau ganti baju. Biasa, mau narik peskota. Siap. Gimana kalau kamu sayang yang ngambil minum buat kakak? Udah, Pak. Aku aja ngambil, Pak. Ya udah, sana. Dra, ajak masuk. Iya, Pak. Yuk, masuk. Ayo. Ya. Kak, ini minumnya. Ih, makasih. Mbak ini pasti pacarnya Abang. Iya kan, Mbak? Gak tahu deh, tanya aja nih sama Abang. Lili! Kenapa lagi? Lo gak kapok kan main ke rumah gue yang sumpek ini? Kenapa sih lo nanya kayak gitu? Ya enggak lah. Terus, lo masih mau temenan sama gue? Pertanyaan lo tuh aneh banget. Jawab dulu. Kenapa sih tiba-tiba lo nanya kayak gitu? Ya enggak lah. Gue itu gak bakal pernah bosen temenan sama lo. Bentar deh. Tanda persahabatan. Thanks ya.
Sama-sama. Saya nggak lihat ada mobil bapak di belakang. Memang kamu nggak bisa lihat dari kaca spion? Hah? Jangan-jangan kamu nggak punya SIM? Saya punya SIM kok, Pak. Cara mengemudikan kamu ini membahayakan orang lain. Mau nggak saya lapor ke polantas? Biar SIM kamu cabut. Jangan, Pak. Maaf, Pak. Hei, ribut aja kayak jagoan. Ributin apaan sih? Jalan. Maaf lah, Bos. Maklum lah, kejar setoran kami ini. Maaf ya, tahu salah diperpanjang. Dasar sopir tidak berpendidikan kamu. Gimana nggak kusut? Busnya mogok. Masuk bengkel lagi. Nah. Hei, Andra. Ngapain pula kau jadi supir bis kota? Ini tuh, cuma supir tembaknya. Kebetulan, bang bis tadi sakit, sudah seminggu. Gak apa-apa lah sementara ini si Andra yang narik. Aku nggak tanya sama kau. Bapak tidak mau kau ketularan jadi supir bis kota. Gak apa-apa lah, Pak. Namanya juga bantu keluarga cari nafkah. Benar, Ketua. Benar. Kau salah, Andra. Bapak sekolahkan kau di Fakultas Hukum supaya kau jadi sarjana hukum, pengacara. Bukan jadi supir bis kota. Buat apa Bapak susah-susah sekolahkan kau kalau cuma jadi supir bis kota? Macam tidak ada aja kerja lain. Sementara aja, Pak. Bang Lubis kan masih sakit. Tidak ada sementara-sementara. Pokoknya Bapak tidak mau kau ketularan jadi supir bis kota. Gimana sih? Cepat pulang ini. Apapun kerjaannya pulang, yang penting kan halal. Daripada mencuri atau merampok, kalau itu boleh lah tulang marah. Diam kau. Kau ini, kau pasti ngajak dia kan jadi supir? Bukan, Pak. Saya yang ngajak dia. Udah nggak tulang. Pulangnya sama. Dengar kau, iya, biar Bapak yang bawa. Udah, Andra, iya aja kau, marah-marah aja Bapak tahu ini. Iya, Pak. Kau diam kau. Pasti dari cewek kau itu kan. Kenapa enggak kau angkat? Bukan, Pak. Nomornya enggak dikenal nih. Angkatlah, terus pasang speakernya supaya Bapak bisa dengar. Iya, itu benar. Kalau Bapak bisa dengar, ada yang ngajak kau tidak benar, Bapak bisa tahu. Ayo angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini Andra? Iya, benar. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Barnas. Saya dengar saudara pintar main piano. Iya, tapi kok Bapak bisa tahu ya saya pintar main piano? Adalah yang memberitahu saya. Makanya, saudara bisa nggak memberikan les piano ke anak saya di rumah? Les piano? Ya, Anda tinggal sebutkan saja berapa yang harus saya bayar. Gimana? Bisa? Bisa, Pak. Iya. Kalau begitu, besok sore Anda langsung datang ke rumah saya. Iya, Pak. Alamatnya di mana, Pak? Nanti saya SMS. Oke?
Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Nah, kalau itu Bapak suka, Bapak setuju kau jadi guru les piano. Karena itu kan hobimu dari kecil. Rezeki, Pak. Rezeki. Hebat, Kak. Didadu, didadu, didadu. Riba-riba guru les piano dia. Permisi. Permisi. Permisi, Pak. Ya. Maaf, apa benar ini rumah Pak Barnas? Benar, ada perlu apa ya? Kemarin saya ditelepon Pak Barnas agar saya bisa mengajar anaknya les piano di sini. Sebentar ya. Ya, silakan. Sudah ditunggu. Makasih, Pak. Ya, ya. Mas, tunggu di sini sebentar ya. Oh, iya, Bi. Pasti ini rumah konglomerat. Tapi, dari mana dia tahu gue ya? Pada kemana sih orangnya? Kok cuma pembantunya doang yang nongol? Tali sama bokap gue. Hadiah waktu gue lulus SD. Lili? Lo? Yang semalam nelfon lo tuh bokap gue. Wah, jadi lo anak konglomerat? Gila ya, gue gak nyangka rumah lo gede banget. Terus, bokap lo mana? Masih kerja. Paling pulangnya nanti malam. Kalau nyokap? Nyokap gue udah meninggal lama, Ndra. Dari gue kelas 4 SD. Sejak itu, gue cuma dirawat sama pembantu. Karena bokap sibuk sama perusahaannya. Sorry ya, Li. Gue gak tahu. Sebenarnya nyokap gue juga udah meninggal. Kalau gitu, santai aja lagi. Berarti kan kita senasib. Ajarin gue main piano dong. Wah, ayo, ayo. Ayo. Duduk. Lo perhatiin gue dulu ya. Oke. Tom, Om kenalin sama anak Om. Apa? Li, ini Tommy. Tommy ini Li. Saya udah kenal Om. Apalagi sama semua cowok ini. Oh, dia. Dia guru les piano anak saya. Oh, pinter main piano ya? Seingat saya, Om, dia itu cuma pinter untuk ngebohongi perempuan aja. Eh, lo tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mantan lo tuh keganjenan. Lagi ngapain sih lo ke rumah gue? Lili, bicara kamu yang sopan ya. Biar masih muda gini, Tommy ini sudah pandai bisnis. Dia baru aja lulus pulang kuliah dari luar negeri. Dan dia sudah dipercaya oleh orang tuanya untuk mengelola perusahaan ternama. Kebetulan perusahaan papa sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan papanya Tommy. Lili kenal kok, Pak. Siapa dia? Oh, iya. Maaf, Om. Saya permisi dulu. Iya. Andra! Lili, kamu ke mana? Temani Tommy ngobrol, ya? Males banget, Pak. Mendingan tidur. Lili! Maafin dia, Tom, ya. Anak Om satu-satunya. Makanya manja dan keras kepala. Gak apa-apa kok, Om. Ayo kita masuk.
Jadi rupanya kamu sudah kenal dengan Putri Om. Dan juga guru les yang bernama Andra itu. Kamu kenal Andra sudah lama? Enggak juga sih, Om. Waktu itu saya ketemu sama dia kebetulan aja. Saya lagi menghiburkan teman saya yang baru digombali sama dia. Sebaiknya Om hati-hati sama Andra. Dia itu playboy kampungan yang belaga jadi guru les piano. Jangan sampai anak gadis Om dikejai sama Andra. Dia itu udah banyak banget korbannya. Dan salah satu korbannya itu adalah teman baik saya, Om. Mengajar. Sampai nabrak motor gue, motor butut lo nih nggak bakalan bisa gantiin kerusakannya, tau nggak? Jangan tohin aja motor dulu. Ya? Shh, udah, nggak penting, gak usah diladenin. Lo bilang nggak penting. Cat motor gue lebih licin daripada muka yang berminyak, tau nggak? Gak usah nunjuk-nunjuk dong. Main kasar kok ya? Hentikan! Hei, kita ini anak kuliahan, nggak perlu pakai kekerasan. Tapi dia udah mukul kau, Undra. Awas kau ya, main kasar lagi bisa jawab nama kau. Udah, ayo cepet. Gila lah! Lo nggak apa-apa kan? Tumben banget sih lo ngajak gue malam-malam kesini. Bukannya lo masih sakit. Duduk. Matt, kayaknya si Andra gak suka deh kalau kita menjalani hubungan kita. Ya, emang apa urusannya sama Andra? Lo takut ya sama Andra? Enggak, gue gak takut sama Andra. Cuman gue gak enak aja ngambilin pacar orang lain. Lo ngomong apaan sih? Dulu kan kita mantan, jadi ya wajar aja kalau misalnya sekarang kita balikin. Ya, lagian juga gue mana mau sih pacaran sama orang yang kadang-kadang suka gantiin bokapnya tuh jadi supir bis kota. Kalau Andra bales ngadu ke papanya Lily, ngadu kalau gue pacaran sama Meta, bisa berantakan semua rencana gue. Gue harus segera putusin hubungan sama Meta, biar gue bisa jadian sama Lily. Anak tunggal yang bakal dapat warisan seluruh kekayaan Pak Barnas. Tapi Met, lo tuh bekasnya dia. Iya, lo jangan sembarangan ngomong ya. Gue cuma udah gak sreg lagi sama lo. Maksud lo? Gue minta maaf, tapi kayaknya kita finish sampai sini aja deh. Iya, lo enteng banget sih ngomong. Ya gak bisa kayak gitu dong, Tommy. I'm sorry. Tommy! Rambutan, hei! Wah, lagi? Kau kan? Ish, kok lo ngomong tuh gak bisa pelan ya? Jangan sok kaget deh. Ayo, mas, masuk, Bob. Gue datang ke sini mau nawarin lo kerjaan. Lah, kerjaan apa lagi kau? Sini. Aku kirain kamu mau kasih susun dua asun. Susun dua asun, mau ke minta mau? Galak kali perempuan ini lah. Jadi gini, gue ada 50.000 buat lo. Kalau lihat duit aja mata lo biru, cepat. Gak segampang ini. Kalau lo mau dapetin duit ini, lo harus pulang. Pulang? Bah, bisa mati aku nanti digulung si Andra. Masa aku lari dari tugas? Ngomong pelanin dikit apa sih? Ya enggak lah, Andra itu lagi ulang tahun hari ini. Nah, gue mau ngasih kejutan dengan jadi kenaiknya dia. Oh, kalau gitu nggak masalah lah, sini duitnya. Oh, gimana ya kau? Ya udah,
Tapi daripada dia curiga, mendingan lo teriak-teriak dulu sana tuh apa, boem, apa terserah lo. Bener kali emang kau ya. Rambutan, blok M, rambutan. Banyak itu. Coba. Ambil saja kau. Bagi duit. Itu sama kau ya. Sulit loh, sana teriak cepet. Tancap, bos. Lumayan banyak ini. Rambutan. Ini, bang. Kembalinya berapa ya? Gimana jadi kenaik? Ya kurang lah, Mbak. Kan barinya 2.000. 1.000. 2. Kurang 2.000 lagi, Mbak. Yeah, biasa aja dong, Mbak. Nggak bisa ngitungnya jadi kenaik. Astaga, Lili. Lo ngapain di sini? Kenek gue mana, Marimba? Kampung rambutan! Astaga, jelas kamu Lili. Ngapain kamu jadi kena gini? Perasaan ibu aja kali. Kalau kamu bukan Lili, ngapain kamu manggil ibu? Ya ampun, berdoa sama siapa sih kamu? Mau-maunya jadi kena kayak gini. Kalau papa kamu tahu gimana? Mbak, buruan. Saya udah tua nih. Tuh ada yang telat. Ya, Bu. Gue yang nyuruh Marimba pulang. Gokil lo ya. Kok kenapa? Orang gue suka kok. Ya, tapi kenapa mesti jadi kenek kali? Mirin aja lah, itu kan hiburan buat gue. Naik taksi. Bye-bye. Lili, I love you. Gue bukan orang Inggris. I see Teru. Bukan orang Jepang. Aduh. Lili, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Emangnya lo Tarzan apa ngomong pakai teriak-teriak? Aku cinta sama kamu. Aku sayang. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Gue juga kali. Juga apa? Ya, gue juga sayang sama lo. Gue juga. Pikirin aja sendiri. Emang lo anak kecil masih kasih tahu? Juga cinta kan?
Iya kan? Yeay! Serius apa bohong nih? Maunya serius apa bohong? Ya serius lah, ulang lagi kalau gitu. Kamu harus menjelaskan semuanya. Oh, itu bisnya Andra, Pak. Jangan pura-pura bodoh. Ini kamu kan? Oh iya. Kapan ya, Pak ya? Kok Lili nggak ingat ya? Tapi ini memang beneran kamu kan? Wayan sudah bersumpah sama Papa. Hah? Ngapain kamu nge-nek segala? Emangnya ada masalah apa sih, Pak? Lili suka kok, Lili enjoy aja walaupun harus kena debu, harus kena kotoran. Fine-fine aja. Lili, kamu sudah tidak waras ya? Hah? Pergaulan kamu dengan Andra sudah mencoreng kehormatan keluarga. Papa malu besar punya anak gadis seperti kamu. Ngenek di jalanan, mengais uang recehan. Apa kurang uangnya Papa berikan selama ini? Ini bukan soal uang, Pak. Lili ngelakuin ini karena Lili mau bahagiain orang lain dan bahagiain diri Lili sendiri. Kamu tidak bahagia? Semua kebutuhanmu sudah tercukupi. Rumah, baju, makanan berlimpah, bahkan mobil mewah. Sudah Papa beli buat kamu. Apa lagi yang kurang? Gimana kalau Lili bilang yang kurang itu kasih sayang dan perhatian dari Papa? Lili lebih bahagia deket Andra, Pak. Sama keluarganya, sama orang-orang di sekelilingnya. Gila kamu ya, ha? Kamu sudah jatuh cinta sama supir bis itu? Iya. Lili emang udah jatuh cinta, Pak, sama dia. Lili sayang, Pak, sama dia. Apa yang sih kamu lihat dari legembel itu, ha? Andra ngasih semangat yang lain buat hidup Lili. Bagus. Kamu sudah keblinger rupanya. Hah? Mulai saat ini, demi masa depan kamu, sebaiknya kamu turuti kata-kata Papa. Kalau tidak, kamu tidak boleh kuliah dan tidak boleh keluar rumah sampai kamu menuruti perintah Papa. Pak, Papa emang bisa beli semuanya pakai uang, Pak. Tapi Papa gak bisa beli kebahagiaan Lili dengan semua harta yang Papa punya. Gak nyangka Papa sekasar itu. Tim, lu kan yang namanya Andra. Ada apa nih, Bang? Kenapa? Banyak bacot lu. Andra. Hey, kalau lo masih berani untuk deketin si Lili, lo bakal tinggal di kuburan. Ngerti?
mau deketin anak saya. Gak pantas kamu bersanding sama anak saya. Om. Om jangan main kasar lah. Om bisa kena pasal kekerasan dan kriminal kalau kayak gini. Kamu diam, jangan kucam. Justru temanmu ini bisa saya masukkan penjara kalau saya mau. Tapi untungnya, saya masih punya belas kasihan. Saya gak mau menyusahkan orang yang sudah susah kayak begini. Ini cek. Tulis berapa yang kamu minta. Tapi kamu jangan dekati Lili lagi. Maaf om, saya gak bisa terima. Kenapa? Kamu gak ngerti cara nulisnya. Mari saya tuliskan. Pulpen. Berapa yang kamu minta? 50 juta? 100 juta? Gak usah om, terima kasih. Kamu jangan sok munafik. Ini kesempatan emas buat kamu. Ini jalan masa depan kamu. Kamu bisa segera terbebas dari masalah kemiskinan. Gak perlu lagi kamu jadi supir bis kota. Tulislah semau kamu. Kamu akan jadi jutawan. Pegang ini, terima ini. Om, saya memang miskin, Om. Tapi bukan berarti Om bisa beli harga diri saya. Lebih baik, cek ini Om kasih kepada orang yang lebih membutuhkan dan Om bisa beli. Oke, terserah kamu. Yang jelas, kamu jangan dekati Lili lagi. Meski dalam jarak 100 meter kamu dekati Lili, saya akan lapor kamu ke polisi. Dengar, Rick. Lili, kemarikan HP kamu. Kasih ke papa. Kasih. Kasih. Lili. Bukan hanya HP yang papa sita. Telepon rumah juga papa sudah cabut. Dan papa juga sudah menyuruh security untuk mengawasi kamu selama 24 jam. Ini demi kebaikan kamu, Lili. Papa jahat, Pak. Papa jahat. Papa gak pernah bisa ngerti Lili. Sebaiknya kamu lupakan saja, Andra. Makin jauh dari Lili, makin nyesek aja dada gue. Gue kayaknya gak bisa hidup tanpa Lili. Senyumnya, tawanya, manjanya, ngambeknya adalah gairah hidup gue. Tapi gimana ya? Apa yang harus gue lakuin? Kabur. Iya, gue akan bawa kabur Lili. Tapi masa iya sih? Lili mau kabur sama gue? Tapi kayaknya mau sih.
Tapi mau kabur kemana? Ah, itu sih urusan ntar aja. Yang penting kabur dulu. Ah, mah gampang. Gunung Semeru aja gue lewatin. Masa tembok beginian gue nggak bisa? Perasaan gue nggak enak ya. Aduh. Security. Gue satu-satunya lagi. Ah, payah dah. Ya, lumayan lah itu pisang. Dari siapa? Udah lah, rezeki makan aja. Bagi temen-temennya, yuk. Ya udah. Saya pengen ke pos, Pak. Oh, makasih ya. Ya. Kita kalau apa-apa kontak kita, ya. Iya, Pak. Ya. Ini pasti kamarnya Lily. Dia bakalan kaget kalau ngeliat gue. Surprise. Bukan. Andra. Lily. Apaan sih? Lily. Lu seksi banget. Ih, lebay deh. Udah sana-sana ngumpet sebelum ketahuan. Cepetan. Iya. Andra. Andra. Ngagetin aja sih. Pokoknya sekarang kamu harus bawa aku kabur. Hah? Bawa kamu kabur? Mungkin kenapa? Kamu nggak mau bawa aku kabur? Mau. Mau banget malah. Kan tadinya aku kesini mau bawa kamu kabur. Oh iya? Berarti kita sehati. Ya, kontak batin gitu deh. Tapi yang aku bingung, bawa kabur kemana ya? Aku tahu. Kita ke rumah kakek aku aja di Pengalengan, Bandung Selatan. Jangankan ke Bandung, ke hatimu juga abang ladenin. Yuk. Thank you.
tega mau menculik anak saya? Apa-apaan sih, Pak? Anda nggak salah. Kamu bisa saya penjarakan dengan pasal penculikan. Masa depan kamu akan hancur di penjara. Bapak nggak bisa saya ke penjarain dia, Pak. Karena Lili yang ngajakin dia kabur. Apa? Kamu yang ngajak bajingan ini kabur? Sudah hilang akal sehat kamu. Iya, emang Papa yang bikin akal sehat Lili hilang, Pak. Papa tuh diktator, tau nggak? Berani sekali kamu sama Papa. Kamu jadi anak durhaka. Masuk, Papa. Masuk, lepasin, masuk, Papa. Bapak, tapi saya yakin Bapak punya hati. Dan Bapak tahu betul bagaimana rasanya mencintai seseorang. Dan Mbak! Lili! Lili! Telah berakhir sudah semua kisah ini. Yang tak pernah terbayangkan kini. Lili! Apa semua terjadi saat kau dan aku bersama. Mas, udah aja pulang sana. Gak apa-apa, Pak. Saya tetap di sini aja. Nanti sakit. Benar-benar cinta sama kamu. Tolong buktikan sama Papa. Thank you.
Oke, gue akan buktiin cinta gue. Pak, saya pulang dulu ya, Pak. Oh iya, tadi suruh pulang kagak mau. Andra. Andra. Bukan Bapak nggak setuju. Kita ini orang miskin. Aduh, aduh. Alhamdulillah, makmu dapat warisan rumah. Kalau enggak kita kocar kacir. Adik-adikmu itu masih butuh biaya, Andra. Sementara Lili anak orang kaya. Apa kau mampu ngasih dia makan? Belum lagi kosmetiknya, uang jajannya. Aduh, pikir lagi lah kau. Andra ngerti, Pak. Tapi Lili beda sama Meta. Dia bukan cewek matre. Mana pernah Lili mempermasalahkan kalau Andra seorang supir bus atau punya bapak seorang supir bus. Kau yakin bapak melamar dia sama orang tuanya? Yakinlah, Pak. Iya, Pak. Lagian kan selama ini kita makan dari biskota. Waduh. Cemerlang juga otak kau, Gayus. Anak bapak kau. Betul, betul. Kita itu memang sebaiknya jujur apa adanya. Ya, dari dulu bapak memang supir bis kota. Ya, kita lamar Lili pakai bis kota. Jadi! Turun, turun! Waduh. Ampun. Matikanlah mobilnya. Telah ku terima SMS-mu itu. Penuh sanjung dan kata merayu, syair dan lagu terangkai indah sayang, bagaikan fatwa sabda pujangga. Tatak ding ding ding, tatak ding ding ding, telah ku terima. Ya ampun, apa-apaan ini? Andra, nekat lo. Kau Barnas kan? Darwis. Jadi kau rupanya ya yang menghina dan menampar anakku Andra karena kami miskin, kau kaya raya. Darwis, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau Andra itu anakmu. Siapapun Andra, kau tidak berhak menghina sesama. Bapak kenal? Bukan kenal lagi. Dia ini teman aku sekolah dulu. Kerja kami itu berantem, tawuran. Papa kenal sama papanya Andra? Kalau bukan ada Pak Darwis, papa sudah mati. Halah, Barnasi.
Apa? Hei, mau apa kau? Maaf, Pak Darwis. Aduh. Sekali lagi, maafkan aku ya. Sudah 20 tahun kita tidak bertemu. Iya. Bagaimana kabar? Ya begini, selama 20 tahun aku bekerja, kekayaanku cuma ini. 1, 2, 3. Ada tambahan satu. Sama itu, Miss Kota. Kau jadikan menikah sama Yulia? Ya, jadi. Alhamdulillah, karena kau dari dulu kerjanya ngejar-ngejar Yulia terus. Iya kan? Iya, iya. Mana? Mana Yulia? Yulia sudah meninggal pada saat Lili masih kecil. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Barnas, aku turut berduka cita ya. Ya, terima kasih. Oh iya, ini putriku satu-satunya. Dari almarhumah Yulia. Lili? Ya. Wah, aku udah kenal lama sama anakmu itu. Oh iya? Lili itu cantik, baik hati. Kau kan pasti banyak mobil, ya kan? Tapi dia nggak mau naik mobilmu. Dia milih bis kota. Pernah jadi kenek, kondektur. Makanya ya kami datang meminang Lili dengan bis kota untuk Andra. Tapi ya aku nggak yakin lah kalau kau mau menerima pinangan kami dengan bis kota. Demi menghargai persahabatan kita dan menepati janji masa lalu kita. Dan melihat kesungguhan cintanya Andra pada Lili, aku terima pinangan kau. Diterima, diterima. Yes, yes. Terima, 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 terima. Ya, nanti ya, dulu, nanti dulu. Tapi aku akan terima 5 tahun lagi. Ya. Lama kali itu lah. Ya karena Lili masih harus melanjutkan kuliahnya sampai selesai. Ya, ya. Aku paham lah itu. Aku bisa terima itu. Karena memang ya anak-anak kita ini masih muda, belum pantas lah berkawin. Bagaimana kau Andra? Lili, walaupun 5 tahun lagi, aku akan tetap mencintaimu sampai akhir nafasku. Bagus banget sih. Kalau gitu, musik, ayo musik. Waktu otak lo nakal. Dan kalau orang banyak dosa, nanti masaknya apa? Masak kenapa?